Kena kerja anjing. Alamak, kena kerja anjing. Tak ada langkah. Tak ada apa. Slow-slow aje. Okay, kenapa anjing kerja kereta? Kadang-kadang kita fikir kenapa anjing. Hari ni saya jadi coach. Saya nak ajar Alia untuk belajar drift. Tak adalah. Actually Alia dia dah dapat license dah lama kan? Dah lama? Dah berapa bulan? Last August. Okay. Last May. Okay, dah dekat setahun lebih lah. So dia dah dapat license dah setahun lebih. Tapi disebabkan MCO tak boleh banyak practice atau bawa kereta kat luar. So sekarang dia macam ada beku sikit. Dia beku sikit, dia tak berapa berani bawa kereta. So bila dia jumpa orang untuk ajar dia, banyak apa tu so-called instructor stress. Itu yang instructor bagi saya tahu tau. Bukan saya cakap lah. Tapi serious, instructor tu adalah dia punya ibu bapa. So mereka cakap very stress to teach this student. Student ni susah nak ajar. So saya pun tak apa, saya akan ajar dia from zero to hero. So hari ni kita akan ke satu tempat untuk bagi practical bagi Alia. So kita akan tengok macam mana dia improve dari beku-beku. Tangan beku ni dia tangan beku kan. So apa yang saya dengar, dia punya instructor tu kata dia tak boleh corner. Bila jalan lurus sampai corner, dia tu nak jalan alamak. Dia tak boleh corner pasal dia beku. So itu sebenarnya sangat bahayalah eh. So hari ni kita akan bagi dia practical basic. Boleh katakan practical ini apa yang saya akan apply kat Alia ini adalah practical dari apa yang kita dah belajar dalam racing. So kalau practical macam ni biasa, kalau untuk driving school biasa tak adalah, because teknik macam ni adalah berlainan sikit. Sebenarnya adalah basic, tapi banyak orang nampak basic ni sangat tak penting. So tak apa, kita akan tengok macam mana Alia dia improve dari so-called beku tangan, tak boleh pusing, sampai dia boleh bawa kereta. Okay? Okay. Sekarang saya akan tunjuk Alia macam mana kita nak buat figure 8. Kenapa kita nak buat figure 8 adalah sebenarnya kalau you nak belajar corner kiri kanan kan, paling senang kita belajar figure 8. So bila you buat 8, you dapat pusingan dari kanan, you dapat pusingan dari kiri. Dan lepas tu you dapat judge macam mana nak shift. Bermakna bila you dah pusing kanan, lepas tu you boleh shift ke pusing kiri. Itu adalah teknik. So hari ni kita buat, so you tengok macam ni. Yang penting you punya apa tu, you bila you buat pusingan macam ni, you jangan dekat sangat itu pun. You masa you buat pusingan tu, you make sure you bagi space. Okay, sekarang macam ni, kalau let's say lah, sekarang saya buat dekat kan, nampak ini cone dekat, sangat dekat. Bila you pusing dekat depan, tak boleh lepas dah, takut kan, tak boleh lepas. Tapi sekarang okey lagi lah, tapi you dah terlajak ke depan dah. So kalau you nak buat yang lebih betul, you bagi space. Make sure you bagi space dalam satu kereta punya space. You kena imagine lah, okay, ini kereta ada berapa banyak, berapa lebar. You imagine about one car or one and a half, satu atau satu setengah kereta punya space dari cone tengah tu. So when you buat pusingan, dia lebih senang. Okay? So okay, boleh? You try? Okay. Ya, senang aja. Tapi yang penting you jangan laju. Satu lagi adalah you punya kaki sebelah kanan minyak. Ingat lah, yang pedal sebelah kiri adalah brake. Sebelah kaki kanan sentiasa taruh kat tepi aja, relax aja. Jangan ingat nak brake apa-apa. So you all pakai satu kaki sebelah kanan, kalau you tekan minyak dia jalan. Lepas tu kalau you tekan brake, dia automatic tak ada minyak lagi lah. Dia akan slow down itu engine tu, dia off tekan brake. Ada apa-apa, awak sentiasa get ready, siap sedia emosi awak untuk tekan brake. Jangan fikir tekan minyak aja. Emergency pun you kalau kebuk tekan minyak, dia lanjak lagi, nanti bahaya. Okay? Okay, jom kita try. Lepas gear masuk, lepas rem brake masuk gear. Alright. Okay.
Okey, satu lagi, kalau you nak corner, kalau you takut you punya tangan beku, ingat saya bagi tahu macam mana cuci pinggan. Cuci pinggan. Dia macam bila you nak lepas nak corner balik tu, you lepas saja dia pakai tangan macam cuci pinggan, okey? Ini ada dari cone. Bagi space sikit, betul. You bagi space sikit kat cone itu supaya you tak langgar container. Tempat ini agak sempit tapi baik untuk belajar kerana tak ada kereta. Okey, sekarang hujan lah. So ada hujan, tengok pandangan pun ada kurang sikit. Alia, kasih tekan itu wiper. Ingat mana tadi saya cakap? So bila kita buat figure 8, 8 sana ada satu cone, dia akan pusing kanan, lepas tu bila dia patah balik dia akan masuk kiri. Itu yang kita kata dia dapat dua, kiri kanan semua dapat, dapat shifting lane juga. Shifting lane bermakna dari kanan dia pusing macam sekarang ni, lepas tu dia masuk ke kiri. Ini cone dia. Kalau tengok sekarang Alia, dia ada keras sikit, dia nervous sikit pasal dah lama tak bawa kereta. Okay. So setiap kali kalau you buat mistake, you kena faham, okay, kenapa tadi tu terlampau dekat itu container. Bermakna masa you masuk kanan tu tadi tu dah terlampau dekat. So lebih baik kalau sekarang macam tu kan, tu cone sana, you ke kiri sikit, you ke kanan sikit, you ke kanan, lebih kanan, baru you masuk kiri. Supaya ini cone ni dia jauh dari kereta awak, supaya you dapat pusingan tak kena langgar container ke apa, ke kereta ke whatever. Okay. You dah improve, you dah tahu ambil kanan, dah tahu macam mana ambil lebih kanan. Kalau you berani, you boleh laju sikit-sikit. Jangan laju sangat. saya pun takut. Saya pun takut. So, laju sikit. So, supaya dia lebih smooth. Pasal perlahan sangat, nanti you tak dapat belajar pun. Dia ingat makanan. Kita tengok macam mana Alia buat figure 8. Dia dekat ni. Dekat tapi okey, dia lepas. Itu ada cone, itu ada cone, satu cone sana dan satu cone lagi di sebelah sini . Okay, kadang-kadang macam kita cakap, figure 8 memang nampak membosankan. Tapi kebaikan adalah seperti awak tengok dia sekarang masuk kanan, lepas tu sampai depan tu dia boleh masuk kiri. Ini yang kita bagi dia belajar agak-agak, atau belajar judging macam mana nak buat corner dengan agak-agak dia punya tempat corner tu. Satu pelajaran yang basic yang sangat berguna juga untuk semua pemandu kereta. Saya tak pasti ya, sekarang punya pemandu kereta di sekolah memandu ada ajar tak macam ni, kita tak pasti. Tapi bagi kita sebagai ada yang praktikal untuk racing kita akan buat macam ni. Terutama drifting juga kita akan buat, tapi kita buat drifting lah tentulah. Kalau buat 8 pun kita buat drifting. Tengok dia dah tahu judging, dia akan pergi luar sikit supaya dia tak kena cone ini, dia akan masuk. Dah pandai dah dia. Cantik lah. Makin improve dah. Masa mula-mula ajar dia punya tangan memang beku habis. Corner pun tak lepas tu. Sekarang tengok. Oi, improve banyak dah. Dah banyak improve dah. Dia dah longgar sikit dia punya tangan. Dah fleksibel sikit. So senang kata, biasa you belajar, you bawa kereta kan, bila you nak bawa kereta, you kena judge kiri kanan, selalu judge. Judging bahasa Malaysia panggil apa? Judge.
buat ukuran sukatan eh? Apa? Kalau English panggil judging kan, judge kan. Dan judge you punya left right front back judge lah. So bila you bawa so you bawa kereta you kena agak-agak lah. Berapa tempat ada kiri, berapa tempat ada kanan, berapa tempat ada supaya you tak terlanggar. Because kita dapat tahu banyak orang sebenarnya bawa kereta, dia punya judging point very weak tau. Bila dia very weak, so itu yang menyebabkan banyak rider atau driver baru, bila dia bawa kereta dia akan tergesi kereta lain, dia akan langgar orang lain. Atau bila dia buat corner dia terkeluar satu side dulu baru dia masuk another side. Itu yang pun juga salah satu kesilapan yang dilakukan oleh driver baru, yang mereka tak pandai macam mana nak agak-agak dia punya space tu. Sekarang ini saya nak nampak dia dah lebih elok sikit dah. Ingat tangan jangan keras. Awak punya tangan dah longgar sikit sekarang, dah okey lah. Tadi you punya tangan keras tau. Sudah lama tak bawa. Tak apa. You boleh bawa kereta ni lebih baik disebabkan steering Momo ni. Momo original. Nampak very smooth. Halia dah boleh katakan dia dah ada warm up sikit, lebih baik daripada tadi. Dah berapa minit dia warm up. So kalau buat asyik buat 8 saja, mungkin driver atau pelajar akan boring. Apa, kita akan bagi dia try, kita pergi jalan ke depan on the road. Okay Alia, kita pergi jalan depan. So ingat, sentiasa buat agak-agak kiri kanan, pasal ini jalan bukan kita punya. Kita kena tengok kiri kanan. Sekarang you makan orang punya tempat ni, sebelah kanan, you kena masuk kiri sikit. Okay, depan sana ada simpang, masuk simpang sebelah kanan. Slow. Soal simpang, soal lepas. Tak apa. Tak apa, pergi buat U-turn ke depan. Buat U-turn ke depan. Sana boleh, tapi sana jalan besar. Saya risau sikit. Boleh lah. Kalau tak apa, nanti baru kita masuk sana. Kita buat U-turn dulu. Kecuali nanti kalau kita tengok kalau tak ada kereta, kita buat. Pasal agak risau juga, pasal baru warm up kan. Okay, buat U-turn. Tengok belakang ah. Okay, boleh laju sikit. Yang saya risau sebenarnya nak ajar kereta bagi beginner, apa yang saya risau adalah kita gunakan kereta biasa. Kita tidak guna kereta untuk drive, macam driving school dia punya passenger side atau untuk instructor dia ada brake. Apa-apa emergency dia boleh brake. So ini sebenarnya saya kena 100% percaya, bagi trust kepada Alia untuk bawa saya. So quite nervous lah. Okay, dah sampai dah. Okay, masuk. Slow down. Okay, sentiasa. Okay, slow down, masuk. Tak payah slow sangat, tapi jalan je bagi dia smooth. Okay. Pasal sana ada kereta dia sangkut, ada lori. So, Alia dia panik sikit. So, sebenarnya kita masuk yang sebelah sini. Okay, tak apa. Pasal newcomer, dia tak faham. Pasal banyak orang park kereta pun di tempat seleko, itu yang menyebabkan newcomer kadang-kadang mereka confused. Okay, macam tadi saya cakap, kita menggunakan kereta peribadi yang bukan driving school punya kereta, yang tak ada brake untuk instructor. So kadang-kadang kita kena standby, jangan ada emergency baru minta dia brake, dia akan terkejut. So Alia, kita buat emergency brake boleh? Nanti saya bagi brake, awak emergency brake, you alert lepas tu you brake. Okay, so ini adalah practice, kalau ada apa-apa emergency dia kena brake. Okay, break emergency. Jangan bagi dia get ready. Ini adalah practice. Okay, bagus. So at least, nasib baik belakang tak ada kereta. Okay, ini hanya saja bagi dia practice. So supaya ada apa-apa emergency dia boleh break. Okay, Alia break. Okay, bagus. Let's go. So saya pun confident sikit, bermakna dia boleh dengar saya punya instruction.
bila kita nak dia brake, dia boleh brake. Okey, sini kita masuk kiri. Jalan besar. Masuk kiri. You dah terlampau banyak tempat dah. Sini. You masuk kiri. Tengok kanan dulu, tengok ada kereta tak? Okey. Okey, pasal kereta belakang datang ya. Bagi dia lepas. Bila you keluar simpan gang, you jangan makan sebelah kanan sangat. Pasal ada kadang-kadang kereta laju dari belakang, so dia boleh overtake you dari kanan. Okay, you agak dekat dengan container lori sebelah kanan awak, so benda-benda you punya judging tadi ada out sikit pasal terlampau dekat dengan lori tu, so bahaya, tergeser nanti susah. Okay, terus sampai ujung sana, nanti you buat U-turn antara ini dua jalan ni, dia ada tengah ada satu batu. Kadang-kadang jalan lurus pun kena belajar pasal untuk confident. You kiri sangat lah, dah kiri sangat. Nampak you dah dekat kereta tu sangat. Sangat dekat dah. Okay, ini yang kita cakap judging. Dia punya judging ada out sikit pasal dia terlampau kiri. Sebenarnya ni pun kiri sangat pun boleh lah, tapi ini okey sikit, tadi lagi teruk. Okey, sampai simpang ni you berhenti, nanti you buat U-turn. You berhenti betul-betul depan ni line ni. Okey, line ni berhenti. Okey. Tengok kiri, tengok kanan. Tengok kiri, tengok kanan. Kalau tak ada kereta, okey, buat U-turn. Okey, lepas steering. Okay, lepas steering macam cuci pinggan, lepas you kasih pusing macam ni, so dia akan patah balik. Okay, so ingatlah sebelah kiri ada kereta. So bila you jalan, you kena in between. Sekarang ini dia bagi separuh kan, you jalan punya lane satu lane. Okay, sebelah ni ada container, ada kereta. So ingat you punya jalan adalah tengah-tengah. Jangan kiri sangat, jangan kanan sangat. Macam ni. Macam ni okay. Terus. Kadang-kadang driver baru, kita faham kenapa dia masuk kiri sangat lah, pasal dia takut depan ada kereta datang. Sekarang macam ni dia pun makan kiri sangat. Sebenarnya kanan tu ada tempat je. Okey, buat U-turn sini ya. Okey, ada kereta, mari. Okey, bagi dia lepas dulu. Okey. Okey, masuk. Boleh buat U-turn tak? Boleh lah. Okay, tak apa, relax. Ada kereta mari pun biar je, okay. Okay, tengok Alia pun relax je. Steady lah Alia. Kadang-kadang kita pun faham macam instructor dia cakap stress, because bukan semua orang yang boleh bawa kereta, dia tahu cara untuk mengajar. Itu adalah salah satu skill juga atau kesabaran. So bukan senanglah kita nak ajar orang juga, walaupun kita tahu kadang-kadang kan. So itu sebab kadang-kadang racer dia tak boleh jadi coach, kerana mereka tak ada skill untuk ajar orang. Mereka ada skill untuk lumba atau bawa kereta. Okay. Okay, nampak satu kon hitam, kuning sini, satu lagi ujung sana. So you buat 8 punya U-turn, lepas tu kita keluar balik. Okay. Buat satu pusingan lagi. Lagi satu pusingan lagi. Ni boleh keluar. Alright. Aku keluar sana. Kenapa saya suruh dia datang buat balik satu figure 8 adalah
macam kita refresh balik, bagi Alia dia refresh balik untuk judging. Judging itu kiri kanan supaya dia ingat, oh ini adalah judging dia. Okey. Okay, sini masuk kanan. You jangan break dalam pop kuat. You bagi dia flow jalan ke sana sana. Pasal kalau you bawa kereta you tiba-tiba macam tadi you emergency brake kan, kereta dari belakang ikut awak mesti langgar. So itu bahaya. So you bila you nak berhenti, bermakna sentiasa you kena faham, sebelum you nak berhenti you kena faham, oh depan saya suruh nak berhenti. So you slow down. Jangan sampai saja baru you nak berhenti emergency. Itu yang menyebabkan banyak accident langgar belakang macam tu. Okay, kita akan keluar simpang jalan besar, lepas tu depan sana masuk kiri, nampak? Sana ada signboard kan? So sekarang jalan besar banyak kereta, you kena depan sikit, depan sikit supaya dia nampak kiri kanan ha, sampai line ni. Okay, berhenti dulu, tengok kiri kanan, make sure tengok kiri kanan ha. Sana ada kereta lagi. Okay, sini dah okay, tapi jauh sikit ada satu motor. Kalau berani boleh keluar sekarang. Okay, keluar. Masuk jalan. Okay, alright, signal, lepas tu masuk kiri. Signal masuk kiri. Ni motor. Laju ni motor, slow. Bahaya ni, dia masuk sebelah kanan. Kadang-kadang accident berlaku macam ni. Kita dah bagi signal, dia mati-mati nak masuk kiri. So tak boleh, dia nak overtake sebenarnya, dia kena overtake sebelah kanan. Okay, lagi-lagi Alia ni nanti dia bengang, dia terus kasi naik dia. Okay, kita masuk another route untuk buat lebih praktikal. Jalan kat ada sebahagian jalan apa tu, jalan besar, ada sebahagian jalan dalam industri. Alia ada license lah. So dia bukan yang tak ada license lah. So dia belajar on the road, tak ada masalah, dia ada license. Okay, hanya dia beku je, dia tak biasa lagi. Okay, bila you nampak macam kawasan kotor-kotor macam tu kan, you jangan langgar tau. Kadang-kadang masalah kawasan kotor macam ni, takut ada paku, nanti tayar pencet. Okay, so far so good. Laju sikit-sikit. Oh. Kena kejar anjing. Alamak, kena kejar anjing. Tak ada lah bro. Slow-slow aja. Okay, kenapa anjing kejar kereta? Kadang-kadang kita fikir kenapa anjing kejar kereta tau. Bermakna dulu ada kereta langgar dia punya ahli keluarga. So mereka fobia, nampak kereta dia kejar. Dia biasa kadang-kadang dia tengok color juga. Okay, sekarang kita sampai simpang. Okay, tengok kiri kanan, kita masuk kanan. Okay, so depan sikit, you depan sikit supaya you nampak you punya sebelah kiri. Depan sikit lagi. Okay, slow brake pasal motor laju. Ada tractor, okay boleh. Lepas motor boleh keluar. Boleh. Keluar. Bila you keluar simpan, jangan slow down tau. Cepat sikit, pasal takut kereta tu datang laju, dia langgar kita. Bila keluar simpang, ingat, jangan berhenti, jangan slow down. Bila keluar simpang, terus keluar. Slow down sikit. Bila you masuk, tengok, you tak slow down. Tapi slow down. Okay. So, lepas ingat, pasal kita macam tadi tu, kira blind spot, kita tak tahu depan ada apa, tak nampak. So bila kita atau you, kalau you masuk laju kan, tiba-tiba masuk kiri, lepas tu kalau ada kereta ke ada benda yang berhenti di sebelah depan tu, you akan terlanggar. So bila you masuk blind spot kan tepat, make sure you slow down dan sentiasa get ready untuk brake. Okay. Okay, untuk hari ni punya session dengan Alia, kita dah selesai untuk dia buat satu refresh. Kita tak boleh cakap satu kelas ke atau apa, kerana dia memang boleh bawa kereta, hanya dia dah lama tak bawa kereta, so dia kena refresh. And then mungkin you tak biasa dengan corner, so tangan dia agak keras sikit. So hari ni kita bagi dia refresh, ajar dia buat figure 8 nombor 8 dengan ada buat jalan raya sikit yang tak begitu banyak kereta. So ini adalah session untuk hari dengan Alia. So macam mana, okey? Dah boleh rasa ada confidence sikit? Ha, boleh. Sure. Ha. So next kita buat on the road. Okay ya. Dia masih takut-takut juga. Tapi tak apa. Kepada sesiapa nak tengok macam mana Alia dia improve dalam dia punya driving skill, stay tune kepada kita punya next video.
kita akan buat lagi, update lagi macam mana Alia dia akan improve dia punya driving skill dalam next video. Okay, kita jumpa di next video. Bye.